dalam rangka menyelamatkan salah satu hutan kota dunia Babakan Siliwangi. Masyarakat yang peduli lingkungan mengadakan aksi unjuk rasa. Aksi yang digelar bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini diprakarsai oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Aksi ini dihadiri pula oleh mantan Gubernur Jawa Barat Solihin GP, Tisna Sanjaya, Acil Bimbo, dan tokoh-tokoh Sunda yang lain. Selain itu, masyarakat dari berbagai kalangan pun turut serta dalam aksi tersebut. Setelah melakukan aksi long march dari Babakan Siliwangi hingga Balai Kota, masa aksi mendatangi kantor pemerintahan Kota Bandung untuk menyatakan tujuan mereka. Yaitu selamatkan hutan kota dunia dari ancaman komersialisasi, batalkan perjanjian kerjasama dan segala jenis perizinan PTEG. Ini Pak Ayu Sutananda sebagai manusia, sebagai pribadi, sebagai orang Sunda, sebagai wakil wali kota, sebaiknya harus untuk bersatu padu dengan kita menolak Babakan Siliwangi menjadi restoran. Untuk merusak lingkungan teh, wah mantap, menjadi hati rakyat, mantap celaka rakyat. Cing anjeun teh kepan pemimpin era aingnya kelanjutan. Wakil Wali Kota Ayi Vivananda menandatangani petisi Babakan Siliwangi. Penandatanganan tersebut sebagai bentuk persetujuan untuk pembatalan pembangunan sarana komersil di Babakan Siliwangi oleh Pemkot Bandung yang bekerja sama dengan PT Esa Gemilang Indah. Wakil Wali Kota Ayi Vivananda mewakili Wali Kota Dada Rosada yang saat itu berhalangan hadir. Meski telah ditandatangani oleh Wakil Wali Kota, pembatalan tersebut belum dinyatakan resmi karena belum disetujui oleh pihak-pihak yang terkait lainnya. Desi Pujiastuti, Ahmad Rifai, Bandung melaporkan.